Inilah dia pembacaan puisi dari Putri Karang Taruna, Kecamatan Bantimuro. Selamat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Glory Hendra Jaya dalam karyanya. Seorang pemuda berjaket taruna. Di bawah bendera merah putih yang tiangnya menunjuk langit, seorang pemuda berjaket taruna memandang Indonesia. Matanya awas dari satu titik ke titik yang lainnya. Detak jantungnya menembus jaket kebanggaannya. Ia menyaksikan bangsa ini di antara tema dan jiwa muda sebayanya. Sawah berhektar-hektar menghidupi manusia berjuta-juta. Air sungai mengalir memelihara ikan dan media perjalanan. Bibir pantai dipenuhi rumput laut dan biota laut yang kaya gizi. Di daratan anak-anak beternak sambil berkebun. Sekolah-sekolah didirikan. Rumah ibadah megah. Malam dan siang sama temaramnya. Orang-orang bekerja dalam tenang. Sungguh, Indonesia surga bagi manusia. Lantas, apa yang membuat perkara datang bertubi-tubi? Perdebatan dipertontonkan di depan publik. Kemiskinan dijadikan komoditi menjual produk-produk. Dan jiwa sosial menipis hingga di jalan-jalan orang tak lagi menegur sapa dan saling membantu. Lantas, kenapa di negeri ini dipenuhi merek-merek luar negeri yang bahan bakunya dari negeri sendiri lalu dilabeli aneka bahasa? Tanah lapang dibanguni gedung pencakar langit, dan di dalamnya orang-orang luar berkantor dengan pengahnya. Luar kantor anak-anak mangsa bekerja sebagai kuli dan tukang bangunan. Anak muda berjaket taruna iris melihat bangsa sendiri.
digenggamnya tangan erat-erat, darahnya mendidih, membuncah, merobek jaketnya. Lalu berkata, esok aku dan pemuda lainnya harus bangkit, berbuat untuk negeriku, Indonesia, negeri kaya, harus diurus oleh anaknya sendiri. Maros, Agustus 2023. Bangkit, Buruh!